Dalam tradisi suci orang Kristen di Eropa, bulan Mei itu selalu dikaitkan dengan salah satu gelar Bunda Maria sebagai Mother of All Living atau Ibu dari semua yang hidup, dengan mengandung melahirkan Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di samping itu pula, kalau Bapak Ibu mencermati sejarah perjalanan gereja, gereja mengalami 7 kali perang salib dari 1095 dan berakhir 1270. Dan itu tidak terlepas dari pertolongan Bunda Maria. Maka pada abad ke-13, tepatnya bulan Mei, Serikat Yesuit atau Kongregasi Imam-Imam Yesuit di Roma mulai mempopulerkan status Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda kita semua, Bunda penolong abadi. Kemudian momen berikutnya pada bulan Mei, tepatnya tanggal 24 1814, Bapak Suci Paus Pius ke-7 itu dibebaskan dari penjara. Dia dipenjara selama 5 tahun oleh Serdadu Napoleon. Kita tahu Napoleon itu seorang arsitek militer Prancis sekaligus kemudian menjadi kaisar dan sangat kejam. Dan yang menjadi korban adalah Bapak Suci Paus Pius ke-7. Selama 5 tahun meringkuk dalam penjara, dia berdoa kepada Bunda Maria, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh gereja. Maka pada tahun 1554, Bapak Suci Paus Pius ke-9 mengumumkan sebuah dogma atau doktrin dalam Gereja Katolik yang dikenal dogma Immaculate Conception. Artinya, Bunda Maria itu sungguh Bunda yang kudus dipilih Allah dan dikandung tanpa noda dosa. Seperti minggu lalu saya sudah katakan bahwa Maria itu masuk dalam skenario karya penyelamatan Allah bagi dunia seutuhnya, termasuk mereka yang tidak percaya. Bapak Suci Paus, Paulus ke-6, melalui ensiklik atau surat gembala, surat pastoral, dia dengan tegas mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda yang terberkati dan Ratu Surga. Itu mengenai bulan Mei. Bagaimana dengan bulan Oktober? Bulan Oktober itu mengingatkan kita satu peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1571. Hampir seluruh daratan Eropa, terutama umat Kristen, harus menghadapi serangan dari kerajaan Turki atau yang dikenal dengan kerajaan Ottoman dengan sekutu-sekutunya. Mereka ingin memusnahkan orang Kristen di Eropa. Dan menghadapi situasi ini, seorang komandan serdadu Katolik berasal dari Spanyol namanya Don Juan. Dia mengajak seluruh prajurit dan umat Katolik supaya segera mendaraskan doa rosario. Dan itu didukungnya oleh Bapak Suci Paus Pius ke-5. Dia mengajak seluruh umat sekitar Basilika Santa Maria Maggiore untuk berdoa rosario dari pagi subuh sampai petang. Alhasil, Laskar Katolik Liga Suci dinyatakan menang. Dan akhirnya tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Raya Rosario Suci oleh Paus Gregorius ke-13. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan melalui katekesis singkat ini tidak menghalangi kita untuk berdoa rosario setiap hari
agar dunia ini seluruh umat manusia bertobat kembali kepada Allah Sang Pencipta. Intinya seperti itu. Kalau kita baca dari berbagai peristiwa penampakan, satu pesan pokok dari Bunda Maria adalah berdoalah rosario setiap hari agar para pemimpin masyarakat seluruhnya segera bertobat kembali kepada Allah. Semoga dengan kasih sejak ini mendorong kita untuk terus berdevosi kepada Bunda Maria dan meneladani cara hidupnya setia dan taat kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.